Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Yang pasti sehat. Masih pada ya, lancar ya puasanya ya. Yang pasti lancar ya, Bang ya. Abang sendiri lancar gak Bang? Alhamdulillah. Insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Bang, untuk stok yang ready apa aja Bang? Ini lah masih banyak ya. Yang masih full ya? Masih full. More non gemung body big. Oke, okay, more non gemung body medium. Terus murai trotol biasa, trotol ring APBN, gamblingan masih ada, cungko masih ada, fox seongkong masih ada. Ada yang terbaru anis kembang trotol jamin jantan ya. Anis kembang trotol jaminan jantan ya Bang sama ya. Sama kenari-kenari loper sama AF-nya. Kenari loper dan AF ya Bang ya. Oke, untuk stok yang akan datang apa lagi Bang? Yang akan datang rencana cuca cungko lagi. Cuca cungko sama murai ya, lagi ini. Oke, untuk body big-nya gimana Bang? Tinggal sedikit nih Bang. Tinggal sedikit insya Allah lagi diusahakan secepatnya lah. Secepatnya datang ya Bang ya. Oke iya. Bang, untuk kirim-kirim gimana ya Bang? Kirim-kirim sejabotabek nih langsung kurirnya. Oke, ini dengan Om Wahyu. Ya, siap. Langsung dikirim ke tempat tujuan ya. Iya, yang COD. Iya. Oke. Apa lagi Bang? Kalau Pulau Jawa bisa inilah apa? Via travel, kereta atau bis. Oke, untuk ya. Luar Pulau Jawa gimana ya Bang? Luar Pulau Jawa habis lebaran. Kita habis sudah ada rekomendasi abis lebaran, baru kita mulai ya. Sudah bisa ada ekspedisinya Bang yang sudah. Bang ya. Abis lebaran. Bang, yang belum tahu nama kiosnya apa Bang? Pak Tony Bertsop. Untuk alamat di mana Bang? Jalan Haji Taiman Ujung ya. Jalan Taiman Ujung. Iya, Condet. Kamu Gedong, Condet, Jakarta Timur ya. Bang, kalau tukang tambah gimana Bang? Untuk saat ini kita tidak terima dulu lah, stok masih banyak ya. Oke, untuk tukang tambah belum bisa ya Bang ya? Iya, untuk harga partai langsung kering-kering aja lah. Langsung halo-halo ke kios ya Bang. Iya, siap. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Ini untuk lokasi dari kios Pak Tony Bertsop ya bosku ya. Ini untuk lokasinya. Langsung saja kita masuk ya bosku ya, ke kiosnya Pak Tony Bertsop. Nah ini untuk stok-stoknya di atas ya bosku ya. Oke Bang Uta, sekarang ya. Ada stok apa nih Bang Uta? Untuk stok sekarang lumayan banyak nih Om. Baru. Lumayan banyak ya. Bang, coba tunjukin untuk Boksai Hong Kongnya Bang. Boksai Hong Kongnya Om. Iya Bang, boleh Bang. Boksai Hong Kong, boleh dikeluarin satu Bang. Atau di bawahnya Bang. Ini ya, bagus nih. Oke, untuk Boksai yang pasti gede-gede ya Bang ya. Gede-gede ya Bang. Oke Bang, bisa diturunin Bang, satu Bang. Ini udah pada bunyi gak Bang? Udah Bang, jamin jantan nih Bang. Jaminan jantan nih Bang ya? Jaminan jantan. Yang pasti sudah pur total ya Bang ya? Udah, pur total. Ini untuk nota berapa ya Bang? 2 juta Bang. 2 juta ya Bang ya? Iya. Ini bener nih Bang? Bener lah, masa bohong. Yang pasti 2 juta ya? Iya. Ini harga grosir atau harga promo? Ini harga promo. Harga promo, di Jumat Berkah 2 juta rupiah ya Bang ya? Iya betul. Oke, untuk boksai Hong Kongnya sisa berapa ekor, Bang? Sisa tinggal 6 ekoran, Bang. Sisa 6 ekor ya, Bang. Nah. Oke, Bang Uta. Terima kasih, Bang Uta. Oke, Bang Uta. Sekarang kita lanjut. Ini untuk pentet mana, Bang Uta? Ini pentet Jawa Timur, Bang. Pentet Jawa Timur ya, Bang Uta. Ya. Ini udah rajin punya, Bang? Udah. Gacor ini, Bang. Yang pasti gacor-gacor ya. Gacor. Ini untuk nota berapa, Bang Uta? Ini untuk nota 500 ribu, Bang. 500 ribu ya? Keadaan sudah pur total. Pur total. Nah, sudah jinak. Jinak yang pasti ya? Ya. Tidak terlalu gerabak. Enggak gerabak kan ya? Iya. Ini untuk stok ada berapa ekor? Untuk stok ini lumayan banyak Bang. Ada 10 ekoran. 10 ekor ada iya. Ya. Oke, yang mau pantau langsung datang ke kios ya Bang Uta ya. Datang ke kios. Langsung datang. Apa nama kiosnya Bang Uta? Pak Tony Bertsop Bang. Pak Tony Bertsop ya. Iya. Oke Bang Uta, lanjut lagi kemana Bang Uta? Kita langsung ke samping aja. Oke, siap. Sampingnya sebelahnya lah ya. Oke, ini ada burung apa aja Bang Uta nih? Ini baru masuk anis trotolan, anis kembang. Anis trotolan yang pasti ya. Ini anis kembang atau anis macet? Anis kembang. Anis kembang ya. Iya. Langsung boleh kita cek satu-satu Bang Uta. Bang. Oke. Di sini ready untuk anis kembangnya bosku ya. Ini untuk anis kembangnya. Ini trotolan berapa nota nih Bang Uta nih? Untuk ini trotolan 500 ribu, ini udah positif jantan semua. Jaminan jantan ya? Jaminan jantan semua. Untuk nota di 500 ribu ya? Iya. Masih bisa nego-nego nggak? Ini untuk anis kembangnya jaminan jantan ya Bang ya? Untuk anisnya jaminan jantan semua. Jaminan ya Bang ya? Untuk stok ada berapa ekor Bang? Untuk stok lumayan banyak. Sekitar 30 ekoran. Yang pasti ada 30 ekor ya Bang ya. Lalu untuk pengambilan grosir gimana ya Bang? Untuk
pengambilan grosir tentunya lebih murah, Bang. Murah ya, pasti ya. Ya. Lebih murah untuk pengambilan grosir. Langsung datang aja ke kios. Atau langsung japri ya. Iya, japri. Oke, Bang, sekarang lanjut ke yang kemana lagi, Bang? Mungkin ke nih, Trotol Gambling. Trotol Gambling ya, Bang ya. Ini untuk Trotol Gambling apa, Bang? Ini Trotol Gambling murah Trotol Gambling. Mulai Medan Trotol Gambling ya. Iya. Ini untuk stok ada berapa ekor, Bang? Untuk Trotol Gambling baru tadi pagi juga baru datang. Baru datang juga ya, Bang? Iya, stok masih banyak lah. Stok yang pasti banyak masih ya, Bang. Ya. Ini untuk nota berapa, Bang? Untuk nota pengambilan ecer 500.000, Bang. Rp500.000 ya, Bang. Untuk grosir lebih murah, 450.000. Yang pasti untuk pengambilan grosir pasti lebih murah ya, Bang ya. Oke, Bang, lanjut lagi, Bang. Ke stok mana lagi, Bang? Ini, Bang, sekarang. Ini buat kenari oper. Ini kenari oper ya, Bang ya. Iya. Kenal oper ya, Bang ya. Ini stok ada berapa ekor, Bang? Untuk stok sekitar 10 ekoran lah, Bang. 10 ekor yang pasti ya, Bang ya. Tapi ini baru jantan stok semua. Baru ya, Bang ya? Iya. Jantan semua. Kita cek satu-satu ya, Bang ya. Oke. Untuk kondisi yang pasti burung sehat ya, Bang ya. Burung sehat semua. Ini untuk nota gimana, Bang? Untuk nota berapa, Bang? 130.000. 130.000 ya, Bang ya. Masih bisa nego, Bang? Masih bisa. Langsung masih bisa nego yang pasti ya, Bang ya. Iya. Oke, Bang. Lanjut lagi ke burung mana ya, Bang? Untuk trotol jantan. Trotol jantan. Boleh diturunin, Bang, satu, Bang? Boleh. Oke, Bang Guta, lanjut lagi. Ini ya. Untuk Murai Medan trotol apa ini? Ini trotol yang jaminan jantan ring standar, Bang. Jaminan jantan ring standar ya, Bang ya. Ini burung asli mana, Bang? Ini burung asli Medan, loh. Ternakan tapi ya. Ternakan ya, Bang. Ternakan ya? Bukan hutan. Jadi ternakan yang paling pasti, Bang ya. Iya. Ternakan mana, Bang? Ternakan dari Jawa. Mampus lu. Ternakan Jawa Tengah. Wah, kagak juga. Oke, Bang Uta, ini untuk Murai Medan trotol jantan ring apa nih, Bang Uta? Ini ring standar, Bang. Ring standar yang pasti, iya. Bang Uta ya. Burung kondisi mulus ya. Sehat ya. Ini untuk stok ada berapa ekor, Bang Uta? Untuk stok ini lumayan banyak, sekitar 20 ekoran. 20 ekor ya. Iya. Untuk nota berapa, Bang Uta? Untuk nota di Rp1.200.000, Bang. Rp1.200.000. Oke, ini yang pasti ring peternak ya. Ring jaminan peternak. Jantan garansi jaminan ya, jantan. Ya. Sumur hidup. Sumur hidup burung ya. Iya. Oke, lanjut lagi ke mana, Bang Uta? Untuk stok yang lain. Ini untuk stoknya, bosku ya. Full stok ya, bosku ya. Kita ke dalam. Oke, kita lanjut lagi ke stok yang berikutnya ya. Ring trotol apa, Bang Uta? Ring trotol APBN. Ring trotol APBN ya. Resmi bersertifikat. Resmi bersertifikat. Bisa tunjukin satu ya, Bang ya? Boleh. Kita lihat ya untuk satu sampelnya ya, kondisi burungnya. Oh, bodinya gede sekali nih. Yang pasti bodinya big. Super ya, Bang Uta ya. Itu, mata paru juga. Aman yang pasti aman. Ya. Ini ukuran semuanya sama ya, Bang Uta ya. Ukuran semua badannya sama. Ekornya sama semuanya. Ya, ekornya juga sama ekor banyak. Ukurannya sama ya. Tuh contohnya. Banyak. Tuh. Luar biasa. Besar sekali nih badannya. Bisa ditiup lah, Bang Uta lah, untuk kondisinya seperti apa. Oh, yang pasti gemuk ya. Gemuk. Yamin ya. Yamin. No minus, no cacat ya. No rembes. Oke, Bang Uta. Lanjut lagi kemana, Bang Uta? Kita ke Muda Hutan. Oke, sekarang lanjut lagi ke MH non gemung ya, Bang ya. Untuk MH non gemung yang body medium. Oke, bisa ditunjukin satu, Bang? Bisa, Bang. Tentu saja sangat bisa. Contoh ini yang buat yang bondolan. Oke, untuk MH non gemung bondolannya, Bang Uta, coba tunjukin, Bang Uta. Ini patah, Om. Cuma patah aja ya? Patah aja. Minusnya cuma patah. Minus cuma patah ya, Bang Uta ya. Dari fisiknya semuanya aman lah. Fisik semua aman ya? Aman. Mata paru aman yang pasti aman. Ya. Aman. Ini burung sudah semi pur atau udah pur total? Semi pur ya. Semi-pur. Jadi belum pur total ya, Bang Uta ya. Bisa dilihatin bodinya, Bang Uta. Wah, yang pasti bodi merah ya, sehat ya, mata paru aman ya, Bang Uta ya. Semuanya tuh dari fisika. Jadi setiap dikirim itu di video dulu ya, Bang Uta ya. Itu biar aman lah. Oke, untuk nota berapa ya, Bang Uta? Untuk nota kita kasih Rp750.000. Rp750.000 untuk MH non gebung bondolannya ya, Bang Uta ya. Oke, sekarang lanjut lagi kemana, Bang Uta? Kita ke bodi yang besarnya. Bodi besarnya, oke. Oh, bodi. Oke, Bang Uta, tunjukin lagi, Bang Uta. Ini untuk MH non gembung yang kondisi ekor mulus.
Yang pasti ini mulus ya. Ekor mulus. Jaminannya no cacat juga ya. Cacat tentu jelas. Tuh. Oke, untuk kondisi sama ya Bang Uta ya. Kondisi sama seperti tadi Om. Body medium. Medium yang pasti ya. Untuk nota berapa nih Bang Uta untuk nih? Untuk notanya kita kasih harga 900 nego. 900 ribu masih bisa nego yang pasti masih ya. Masih bisa dinego. Langsung saja kontak ke mana Bang Uta? Ke nomor WhatsApp atau langsung ke sini juga bisa. Oke Bang ke Uta. Kios. Ke kios ya. Iya. Apa namanya Bang Uta? Fatoni Bershop. Fatoni Bershop. Iya. Oke, lanjut lagi Bang Uta, yang lain lagi. Oke, lanjut lagi Bang Uta, ini untuk stok apa nih Bang Uta nih? Ini body big. MH non gembung body big yang pasti ya. Oke, ada telepon Bang Uta. Oke Bang Uta, sekarang kita lanjut lagi ke stok burung MH non gembung body big ya. Body big ya. Bisa ditunjukin Bang Uta. Bisa. Untuk satu kondisi dari MH body bignya di panjang ekor berapa nih Bang Uta nih? Ini yang panjangnya 14 cm. 14 cm ya. Atau pendek lah. Ekor pendek. Oke, ini untuk MH non gembung body big ekor pendeknya Bang Uta ya. Ekor 14 cm. Ekor 14 cm yang pasti body big. Besar ya? Besar Om tuh. Dijamin ya ini. Dijamin, ya. Sudah ngepur atau sudah? Sudah ngepur sudah. Ya? Sudah. Semi pur atau sudah pur total? Semi pur, Om. Masih semi pur yang pasti ya. Oke, bisa dilihatin untuk bodinya Bang Uta. Oh yang pasti benar-benar gemuk yang pasti sangat ya. Gemuk sangat ya. Mata paru aman yang aman pasti. Aman semua bang. Oke kita mau tanya untuk nota berapa ini? Untuk nota 1 juta. Untuk nota 1 juta rupiah untuk ekor pendeknya ya Bang Uta ya. Oke lanjut lagi Bang Uta. Oke bang sekarang lanjut lagi ke MH body big panjang ekor berapa bang? Ini ekor 15 cm bang. Ekor 15 cm ya bang ya. Oke bang. Bisa ditunjukin satu bang? Bisa. Wow. Oke, ini untuk MH body big panjang ekor 15 cm ya Bang Uta ya. Oke. Semua burung kondisi? Bantu Om, ini pencari para pinta kicau mania nih Om. Oke, daun ekor lebar. Daun ekor lebar. Kaki hitam. Kaki hitam. Berontak mulu ini. Yang pasti burung kondisinya sehat ya. Sehat. Dipastikan nih Bang Uta ya. Pada saat dikirim di videokan ya Bang Uta ya. Amanah lah. Amanah yang pasti Bang Uta. Oke, kita mau tanya untuk harga berapa ini? Untuk harga Rp1.100.000. Rp1.100.000 ya untuk panjang ekor 15 cm. 15 cm. Oke, Bang Uta lanjut lagi ke yang panjang ekor 16 cm Bang Uta. Oke. Oke bang, lanjut lagi bang. Ini untuk MH non gembung body big panjang ekor berapa bang? Ini ekor 16 cm om. Ekor 16 cm ya bang yang pasti ya bang ya. Oke bang, ini dipastikan 16 cm ya bang ya. Dipastikan 16 cm, bisa dihitung ulang. Bisa langsung diukur bisa lagi langsung bang diukur. Ya. Diukur lagi ya. Nah, kalau yang ada yang kurang percaya atau gimana kan langsung datang ukur. Bisa yang pasti bisa, ya, yang pasti bisa. Amanah di sini ya Bang Uta ya. Oke, kita mau tanya untuk harga berapa Bang Uta? Untuk harga ekor 16 Rp1.200.000. Rp1.200.000. Oke, lanjut lagi ke ekor 17 Bang Uta. Oke. Ada enggak Bang kalau ini ya? Oke Bang Uta, lanjutkan lagi untuk MH body big panjang ekor 17 cm ini ya. Tuh. Wah, ekor krewer-krewer pasti ya. Tuh. Atas bawah, ini gimana ya Bang Uta? Aman ya? Aman Om. Aman dipastikan ya? Aman dipastikan. Oke, untuk kondisi burungnya? Sehat. Yang pasti sehat ya burungnya ya. Body juga big. Merah, gede, gemuk yang pasti ya. Ekor tuh. Ekornya juga ya, yang pasti 17 real ya. Ya, real. Untuk nota berapa ya Bang Uta? Untuk nota Rp1.400.000 aja Bang. Untuk nota di Rp1.400.000 untuk panjang ekor 17 cm. Oke lanjut lagi ke Bang Uta yang ke-18 ya. 18 kosong. Oke Bang Uta, untuk 18-nya gimana untuk Bang Uta? Untuk 18-nya stoknya udah habis Om. Yang pasti sudah sold out ya. Iya, banyak banget peminat dari luar dari Pulau Jawa juga yang minta dikirim-kirim. Minta dikirim-kirim panjang ya, banyak. Ekor-ekor panjang ya khususnya ya Bang Uta ya. Untuk masuk lagi kapan kira-kira Bang Uta? Masuk lagi ya mungkin untuk sekarang belum ada infonya sih Om. Belum ada info ya. Ya. Tapi bakalan masuk lagi ya nanti ya. Bakalan masuk lagi. Untuk MH body big-nya. Oke, lanjut lagi kita ke burung mana lagi Bang Uta? Sudah. Oke Bang Uta, lanjut lagi untuk kenari apa ini Bang Uta ini?
Ini untuk kenari apa, Bang? Ini Ustaz? Kenari gacoran, Bang. Kenari gacoran yang pasti ya. Buat mas isi-isian ya kan, isian harian. Untuk masteran yang pasti ya. Gacor dor atas bawah ya. Atas bawah. Oke, kita mau tanya, untuk nota berapa ini, Bang Uta? Untuk nota 300.000 aja, Bang. Untuk nota 300.000 rupiah. Ya. Masih bisa nego? Sudah harga pas. Net yang pasti ya 300.000 ya. Oke. Lanjut lagi ke burung mana, Bang Uta? Untuk burung pentet. Pentet sudah ya. Sudah kan. Oke, Bang Uta, ini untuk stok burung apa ini, Bang Uta nih? Cungko. Cungko ya. Cacungko ya, ini cacungko jantan betina. Jantan betina ada. Stok pasti full ya. Full. Oke, bisa tunjukin untuk satu ekor ya, Bang Uta ya. Oke, Bang Uta nih, tunjukin untuk cacungko jantannya jantan ya. Jantan nih, Bang. Ini jaminan gacor ya yang pasti jaminan, ya. Jaminan yang pasti jaminan, ya. Jaminan, Bang. Oke, untuk nota di berapa angkanya? 1.700.000, Bang. 1.700.000 rupiah. Oke, masih bisa nego nggak? Masih bisa. Masih bisa nego yang pasti ya. Itu harga eceran atau harga grosir? Harga eceran. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi yang pasti ya. Oke, lanjut lagi yang ke betina, Bang Uta. Oke, Bang Uta, lanjutin lagi. Ini untuk stok cacungko apa nih, Bang Uta? Betina. Betina yang pasti ya. Oke, untuk body gimana, Bang Uta? Body toh big. Big yang besar, pasti besar, ya. Besar. Besar ya. Oke. Untuk nota berapa ini untuk notanya? 1.250.000 aja. 1.250.000 rupiah untuk cacungko betina ya, yang pasti ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke burung mana, Bang Uta? Burung kakak tua.